Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans setia dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru, terhangat dan terupdate seputar si tampan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Ekspresi Arya Saloka langsung sumringah. Detik-detik kedatangan Amanda Manopo hadiri acara Kokoni di Purwokerto. Nah guys, namun sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya untuk kalian semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya berjuang agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam cuplikan videonya. Bang, nang Purwokerto, itu jajan gue, itu gue, apa? Jajan apa sih gue? Enak nggak? Gue jajan jauh dong. Gue, gue enak ya? Enak, enak jajan rasanya. Iya. Berasa banget ya. Yang mau ke Kokoni di jalan jalan masjid Bangalengalur langsung pingin nih pak Kokoni yang debutan Nang Purwokerto itu jajan gue itu kayak gue apa? Jajan Kokoni gue enak gak? Gue jajan jauh dong gue enak ya? Enak ya? Enak jadi kita rasanya iya berasa banget. Cek pilih Jack. Jadi dong. Pilih lu barangkali mau resepsi dua kali ya kan? Bosnya boleh ya, ini nggak bagi salam aja pak buat aku. Nah guys, kita sudah bersama-sama menyaksikan ke dalam cuplikan videonya. Di sini keseharian Mas Arya Saloka berterus tampak sangat bahagia dan sangat senang saat hadiri acara Kokoni atau peresmian cabang Kokoni terbaru di Purwokerto ya guys. Namun di sini Mas Arya Saloka masih fokus sama HP-nya. Apakah Mas Arya Saloka masih mengabari si cantik Amanda Manopo? Apakah Mas Arya Saloka bertanya tentang kondisi si Reina dan juga baby Askara? Nah guys, bagaimana pendapat kalian mengenai acara Kokoni hari ini? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya kalian semua meninggalkan jejaknya terlebih dahulu dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.